Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, AKP Herjon Silaban, bersama Babin Kamtibmas Rengseng Aibtu Agus Derajat, melaksanakan kegiatan sosialisasi penerimaan anggota Polri Terpadu tahun anggaran 2018 di SMK Satria RW 6 Kelurahan Rengseng Kembangan Jakarta Barat. Pada kesempatan tersebut, Wakapolsek meminta agar para siswa dan siswi SMK Satria RW 6 Rengseng usai kegiatan ujian nasional langsung pulang ke rumah masing-masing. Jangan ada aksi konvoi di jalan dengan mengendarai sepeda motor, dan jangan mengendarai sepeda motor berboncengan bertiga karena itu melanggar lalu lintas dan juga sangat berbahaya. Ia pun berpesan agar para siswa tidak melakukan aksi coret-coret baik di baju dan tempat umum lainnya. Mereka juga meminta agar para siswa jangan nongkrong-nongkrong sehingga bisa memicu terjadinya aksi tawuran yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Di akhir pertemuan, Wakapolsek bersama Babin Kamtibmas ikut mendoakan agar para siswa dan siswi yang telah mengikuti ujian nasional lulus semuanya. Demikian dilaporkan oleh Binmas Rengseng Aibtu Agus Derajat. Salam terbelatah.